Hai Jen. Kamu ngapain datang lagi ke kehidupan aku? Kamu dulu manggil aku, panggilan saya Jaita loh. Jaita? Tapi udahlah, itu udah lewat Git. Kamu udah nolak aku. Dengerin aku dulu, aku mau ngomong sama kamu. Semalam aku mimpiin kamu. Sekarang aku mau nerima kamu asalkan kamu juga nerima tawaran aku. Aku tuh ada rencana, ini buat modal nikah kita loh. Nikah? Aku jualan skincare sekarang. Untuk memperlancar hubungan kita, ini skincare aku dimasukin ke klinik. Apa? Katakan petah. Kalau kau mencari tempat, akulah orang yang tepat. Aku sudah mendengar semua percakapan kalian. Ah. Oh my God, aku harus kasih tahu teman-teman yang lain. Jangan, gak usah. Maksud aku lagi ngomong sendiri. Oh iya. Aku harus kasih tahu teman-teman yang lain. Jangan, gak usah. Ya ampun, gimana nih ya? Aku akan pergi sekarang juga untuk mencari yang lain. Oke? Okay? Kamu tunggu sini dulu, aku selesai lagi. Lagi dia. Nah, apa tadi sih? Kan diperiksa udah. Iya, Pak. Obat udah. Nah, sekarang tinggal diselesaikan aja administrasinya. Ya, bayarannya. Lah, kok tunjuk-tunjukkan sih? Kok tunjuk-tunjukkan? Obrolin dulu deh mana? Mohon maaf, ini tadi tagihannya berapa ya? Tagihannya ini, tadi kalau sebelum mahal, potong, kan? Sebelum potong 2 juta setengah. Sebelum potong? Iya. Sebelum potong setelah itunya. Dipotong, karena kan pisaunya... Kok sebelum dipotong udah dihitung? Iya. Nah, tadi kan ada harganya dong, kan ada 2. Potongannya diambil? Iya, harganya kan... Rugi dong kita. Bener. Ya makanya saya tawarin kalau mau diambil boleh. Pak, minta maaf Pak, apa kita sulap aja Pak ya? Sulap aja Pak ya. Ya udah saya lihat dulu sulapnya, bagus nggak? Iya coba. Kosong. Ini bengkok ya? Iya, bengkok. Bengkok ya? Bengkok. Nih, coba dilus. Dilus. Lepas. Set. Wah. Udah kok dia? Ayo. Gimana sih? Tiup. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, ya. Nggak nyala ya? Nggak nyala, kosong. Jangan dulu lo meledak lo. Mana coba? Paket bismillah dulu makanya. Paket telunjuk gini. Aduh. Gak bisa pak. Macet deh. Pak minta maaf pak. Yang lain sekarang bisa sulap. Allah Akbar pak. Nih kalau sulap kayak saya. Saya kasih tahu. Kasih tahu deh temen gue jago sulap. Saya akan memprediksi masa depan salah satu dari kalian. Hah? Apa yang akan terjadi sama kalian? Papa kemana, Pak? tinggal ditutup. Siapa yang mau saya ramal? Nah, kamu aja saya ramal. Apaan? Kamu saya ramal. Nih, saya mau dia yang akan main sulap. Ya. Tapi tugasnya kita akan lihat apa yang terjadi sama diri kamu di 1 tahun ke depan. Oh. Ya. Wow. Di sini ada prediksi-prediksi mungkin hal-hal yang akan terjadi. Ada 5 amplop. Oke. Aduk-aduk dulu, aduk-aduk. Kamu yang kocok-kocok, aduk semuanya. Ini bagus nih, 1 tahun ke depan, Pak. 1 tahun ke depan yang akan terjadi di hidup kamu ini. Saya penasaran, pengen ngambil KPR soalnya. Yaudah, ya. Udah diaduk? Udah. Dari 5 ini, kamu pilih 2. 2? Ya, kamu tunjuk. Ini? Iya. Sama ini? Angkat. Oke, itu. Iya, sama ini. Oke. Masih menyisakan 3. Pilih 1. Ini. Oke. Mau tukar sama ini enggak? Enggak, ini. Ini yakin? Iya, ini yakin. Enggak mau tukar sama ini? Enggak ini. Apa ini? Enggak ini. Oke, ambil. Oke. Sisa 2. Iya. Ya. Silakan kamu ambil 1 yang akan kita lihat. Ini. Oke. Ini ambil. Ya. Kamu nyisain ini. Iya. Mau ditukar enggak? Enggak. Deg-degan ini jadi kayak yang akan jadi serius ya sulapnya ya? Ini yang akan terjadi sama hidup kamu di 1 tahun ke depan. Oh, Lugen. Ya. Yang ini yang tidak kamu pilih ya. Iya. Ini kamu pegang dulu yang kamu pilih. Kita lihat yang tidak kamu pilih. Coba Pak. Mungkin 1 tahun ke depan kamu akan nih ini cuma 1 amplop.
Satu amplop. Kosong ya? Ya kosong ya. Kosong ya. Cuma satu. Kita lihat mungkin yang akan terjadi di hidup kamu ke depan. Jangan dibaca. Ini tapi tidak dipilih ya. Ini yang tidak dipilih. Yang tidak dipilih ya. Pelan-pelan Pak. Tuh. Menjadi brand ambassador salah satu unicorn terbesar di Indonesia dengan kontrak 5 miliar. Wow. Lu sih. Orang pilih ini tadi. Kenapa enggak dipilih? Ini kamu tidak milih ini. Lu karena ini tidak akan terjadi kita robek. Robek. Wow. Sayang banget. Yang ini juga tidak kamu pilih. Hmm. Ya. Kita lihat amplopnya cuma satu. Hmm. Ya. Ini juga tidak kamu pilih. Kamu bisa buka? Buka, Gen. Baca. Mendapatkan ya penghargaan komedian paling lucu. Wah. Wow. Tapi ini tidak akan terjadi juga di hidupnya. Ya. Karena memang dia tidak memilih. Ya. Kan ini yang main dia ya. Parah lu enggak lucu. Lagi. Jangan lah. Kalau bisa tetap lucu. Kita ambil satu, ini cuma satu amplopnya semuanya sama. Sama, Pak. Ya. Ini juga tidak kamu pilih. Karena kamu yakin ini tidak akan terjadi di hidup kamu. Apa tuh? Mendapatkan kontrak 3 acara stripping. Ya. Orang tenang. Orang mah nyari stripping. Tenang. Siapa tahu yang ini menjadi komedian terlucu dengan kontrak stripping 3 ini ya. Acara. Okay. Ya. Dirapel semuanya. Dirapel ya. Semuanya. Okay. Ini tapi pasti pilihan gua enggak akan salah. Ini robek. Ini kan enggak terjadi. Oh, gua yakin tetap ini masih. Ini juga yang enggak dipilih. Yang enggak dipilih. Satu amplop enggak ada lagi. Iya. Apa tuh, ini Pak? Ini juga tidak akan terjadi karena lu enggak milih ini. Membeli mobil baru, mobil mewah. Mobil mewah. Ya, geng. Tenang. Ini semua yang keluar bagus-bagus. Gua yakin ini pasti bagus. Oke. Selalu gua mah. Ini lo yang pilih. Ini gua diri yang pilih. Kita enggak ada janjian apa-apa. Enggak ada janjian apa-apa. Gua tawarin tuker atau enggak lu juga tetap yakin sama yang ini. Ini adalah rezeki gua. Ini yang akan terjadi di hidupnya Regen 1 tahun ke depan. Aduh, Gen, jangan, Gen. Lihat ya. Nih, cuma satu. Ini bagus semua. Cuma satu amplopnya, nggak ada amplop lain. Ya. Ambil, Gen, ambil. Aminin dulu bareng-bareng. Amin. Kita aminin ya. Tiga. Ini akan terjadi sama hidup Erick, Gen. Satu, aduh. Dua, tiga. Karir menurun dan terlalu pejalan arah pesan itu. Halo, Gen. Halo. Ini lo yang milih. Lu gimana sih? Lu yang milih sendiri. Gua nawarin mau tuker enggak? Enggak. Mau tuker enggak? Ini yang lu harusnya pikir panjang. Tahu lu sembarangan sih lu. Ya Allah. Karir meredup. Meredup dari utang pinjaman online ratusan juta rupiah. Karir meredup terang aja belum. Tapi ini kan prediksi. Prediksi. Namanya prediksi kan bisa benar, bisa tepat. Bisa. Tapi biasanya bisa benar, bisa salah dong. Bisa benar, bisa salah. Gimana sih enggak ada. Gen, kenapa nih? Security, dia tidak bayar uang obat. Apa perawatan? Kita udah tukar. Udah tukar sulap, Pak. Enggak ada urusan sulap-sulap. Pasya, pasya. Ini. Stand up, stand up. Bukan security. Stand up, security. Stand up. Dede, nggak ada roasting. Sulapnya juga tadi gagal semua. Pasya Ungu, Anda nggak cocok jadi pesulap. Cocoknya jadi pejabat. Amin. Bisa pilih Pasya Ungu. Jakarta Selatan, saya megang. Pak, udah Pak, saya kan nggak punya uang, Pak. Ya. Udah ini aja ya, Pak ya. Bener, Pak. Sini, saya kebetulan Pak. Lagi nganggur, Pak. Saya jadi, di sini aja, Pak. Nggak bayar, tapi naruh ini. Taruhnya, Pak. Loh, kali mana lah, aku lagi ngaji. Nggak bisa, gua ajak kamaran nemtek ini. Lu kan magang. Iya, gua juga pengen kali di sini. Gua juga pengen. Lu waktu itu ya, jadi satpam, nggak tahu nge-kick gua, lu. Pernah. Ya. Acara apa? Acara KP-KP gitu, Pak. Di awalnya bintang tamu. Awalnya bintang tamu. Terus tiba-tiba saya nggak di-calling, Pak. Udah gitu, pake bikin story lagi, lu. Kan gua nyesek lagi dari rumah. Bikin story gimana? Bikin story, alhamdulillah, gawe nih, gawe. Bang Soleh, kan gue lagi gitu. Ya udah Pak, saya udah pokoknya saya kasih waktu sekarang dah ambil uangnya Pak. Jadi saya ambil uang dulu ya Pak ya. Gimana sih dia enggak bayar? Kok bisa sih Pak? Pinter sulap juga. Gua enggak yang main dia sendiri bukan. Pak. Pak. Regen Pak. Hah?
Kenapa sih Selly? Tadi aku ngeliat Ngerikin ngelakuin sesuatu yang gak pantas gitu. Wah parah lu Gen, ngapain kamu? Ngerikin melakukan sesuatu yang tidak senonoh dengan wanita lain, Pak. Ngerikin? Dia salah lihat, Min. Dia salah lihat Pak Denny, bener. Lalu saya nggak ngelakuin apa-apa. Jadi saya tuh sebenarnya lagi mau berbisnis sama teman lama saya. Hah? Jadi dibisnisin? Wow. Itu dia masalahnya. Yang kirim-kirim ke luar negeri itu. Bukan. Kirim-kirim. Ini skincare, Pak. Jadi teman saya itu dia tuh punya usaha skincare. Nah, dia mau masuk ke klinik kita buat bisnis. Kan tadi kan suruh nyari sampingan. Lu berarti udah mulai macem-macem di klinik ini. Enggak macem-macem. Ngambil saya untung, tidak lo. Ada apa-apa. Dia cuman dia salah dengar. Saya enggak ngapa-ngapain, sumpah deh, Pak. Lu yakin kan, Selin? Aku yakin banget. Selin. Aku teguh banget pegang sama keyakinan aku. Tuh. Ih, lu parah ya, Gen ya. Lu di sini tuh baru kerja. Masa udah mengkhianati klinik sih? Oh. Gua gak pernah ngkhianatin klinik, Min. Ya terus justru apa yang gua mau ngebantu klinik ini. Tadi katanya ada cewek, bener gak? Bener-bener. Cewek bener, lu bisnisin. Bukan ceweknya. Tapi? Skincare-nya. Nah dulu, skin-nya. Itu cewek main Mobile Legends. Bukan. Skincare-nya. Jadi dia mau jualan skincare masuk ke apotek kita. Jadi saya bantuin gitu. Tidak ada mengkhianati, Selin. Tidak ada. Ah, situ aja lah. Jangan terlalu dekat. Gue deg-degan nih bener nih ngeliat lu nih. Tidak ada apa-apa. Gue sama dia tuh. Aduh, Parigi jelek-jelek saya. Wow. Parigi jangan kayak gitu dong. Kita kan di sini kerja. Tangan saya di sini-sini aja kagak ada nyolek-nyolek, Pak, bener. Nih, coba cium kalau enggak percaya. Gimana sih? Mau kagak? Coba kalau misal nih, lu harus minta maaf sama Selin. Coba di kamera, coba lu minta maaf sama Selin. Semuanya minta maaf, apa-apa. Apa-apa minta maaf. Karena lu udah nyolek-nyolek. Iya, kagak nyolek, tangan saya di mari, Pak, kagak ada ngapa-ngapain. Tangan gua di mari. Tangan gua juga. Ya terus gua juga, siapa nyolek gua, masa gua nyolek sendiri? Ini kan ada orangnya langsung ngapain ke kamera ya? Ya udah langsung aja biar fans-fansnya Selin tahu. Iya takutnya kalau di sini. Buat Selin, Evangelista kalau nonton di rumah. Gen, ada pasien. Mana? Oh iya. Teng. Dok. Kalau nonjok, kalau tangannya kanan, kakinya kiri gini. Masa nonjok gini?